pihaknya, Bupati Luwu Timur, Haji Muhammad Thoriq Husler bersama wakilnya Irwan Bahri Syam, ketika menyambut tamu yang datang pada acara buka puasa bersama yang digelar di rumah jabatan Bupati di Malili ini. Husler dan Irwan tak canggung menyalami setiap warga yang terus berdatangan dari sejumlah wilayah di Luwu Timur. Selain itu, jajaran pemerintah Kabupaten Luwu Timur dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa juga ikut hadir. Banyaknya warga yang terus berdatangan membuat halaman rumah jabatan bupati penuh sesak. Hanya dihadiri umat muslim, sejumlah tokoh agama Kristen dan Hindu juga hadir sebagai tanda harmonisnya hubungan antar umat beragama di kabupaten yang dikenal sangat majemuk ini. Husler berpesan agar seluruh elemen masyarakat dapat terus menjaga suasana yang saling menghargai antar pemeluk agama dalam menjalankan ibadah mereka masing-masing. Semoga puasa tahun ini akan lebih baik daripada pelaksanaan puasa kita di tahun-tahun sebelumnya, dan tentu melalui kesempatan ini, karena kita warga masyarakat Kabupaten Luwu Timur adalah masyarakat yang sangat heterogen, tentu kami juga menyampaikan terima kasih kepada saudara-saudara kami di luar kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudara kami Nasrani, Hindu, Buddha yang ada di Kabupaten Luwu Timur, yang memberikan kesempatan kepada saudara-saudaranya untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Dalam kesempatan ini, Bupati Luwu Timur juga menerima secara resmi Kafilah Luwu Timur yang telah berlaga di ajang MTQ tingkat provinsi di Kabupaten Baru. Kafilah Luwu Timur berhasil menorehkan prestasi yang cukup membanggakan dengan meraih gelar juara umum kedua pada MTQ tingkat provinsi kali ini. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah atas prestasi yang telah diraih Kafilah Kabupaten Luwu Timur, Bupati Luwu Timur Haji Muhammad Thoriq Husler memberikan bonus kepada seluruh peserta yang berhasil menyumbangkan medali. Bonus 10 juta rupiah diberikan kepada penyumbang medali emas, 7 juta rupiah kepada peraih perak, serta 5 juta rupiah untuk yang berhasil memboyong medali perunggu. Tak hanya itu, pemerintah juga memberikan bonus kepada peraih juara harapan. Dari Malili, Kabupaten Luwu Timur, Tim Liputan mengabarkan.